Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizya Junaib dalam Inspirasi Seca. Guys, seperti biasa aku mau kasih inspirasi nih buat kalian. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya dan ayo kita aku. Nah guys, ayo kita akan melihat tanaman yang ada di belakang rumah. Teman-teman, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sela-sela rumah dan kita tanami cabai seperti ini. Nah, ini bisa langsung dipanen dan dimasak. Nah, ini adalah pisang yang kedua yang akan kita panen sekarang. Ini jaraknya hanya 2 bulan, malah kurang. Ini pada masa pandemi ini 2 kali sudah. Ini adalah panen kedua. Ini adalah pisang kepok atau pisang saba. Ini bisa menggantikan beras atau nasi. Sekarang kita tebang. Kucing ayo pergi tuh kucing. Kok neng kono yo? Tiba kok iko. Ngampul kucing ini. Ayo pergi.
pisangnya bagus banget ya ini Pak ya. Ini pisang paling bermutu, kualitas sehat. Nah guys, sekian inspirasi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Riset Jajunep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.